Kabupaten Sika, yang kami hormati Kepala Dinas adalah sebagai berikut. Satu, untuk memberikan kesempatan kepada anak usia dini pada Satuan PAUD Nomor pada anak usia dini pemerintah sebagai upaya pengembangan aspek sosialisasi pada perkembangan anak. Pertama-tama kita patut panjatkan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas penyertaannya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama merayakan peringatan Hari Anak Nasional tahun 2024. Kerjasama Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sika, Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Himpaudi Kabupaten Sika dan Bunda PAUD Kabupaten Sika merupakan kegiatan pertama kali yang dilakukan oleh Bunda PAUD Kabupaten Sika bekerja sama dengan Dinas PKO Kabupaten Sika dan Himpaudi Sika. Hari Anak Nasional yang jatuh pada tanggal 23 Juli dirayakan untuk memperingati pentingnya memenuhi hak-hak anak sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hak-hak anak yang harus dipenuhi dikelompokkan dalam empat hak dasar, yakni hak hidup, hak perlindungan, hak tumbuh kembang, dan hak berpartisipasi. Kegiatan kita hari ini bekerja sama dengan Dinas PKO
Himpau Kabupaten Sika dan Himpau di Sika merupakan bentuk pemenuhan hak-hak anak, khususnya hak atas pendidikan dan hak anak atas rekreasi, karena melibatkan semua anak dari sekolah, dari satuan PAUD non-formal yang ada di Kabupaten Sika. Sebagai Bunda PAUD Kabupaten Sika yang menaungi seluruh anak-anak dan lembaga PAUD se-Kabupaten Sika, saya menyambut baik kegiatan perayaan Hari Anak Nasional tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Himpau di Sika bekerjasama dengan Dinas PKO dan Bunda PAUD. Saya berharap agar kegiatan ini menjadi peringatan juga bagi kita insan PAUD untuk memenuhi hak-hak anak melalui satuan PAUD kita masing-masing, untuk menghasilkan anak-anak Sika yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia menuju Indonesia cemerlang sesuai lagu Mars PAUD yang sering kita nyanyikan. Adalah kecenderungan menjadi seorang yang individualistis, artinya diri asik dengan dunianya sendiri, bermain sendiri khususnya lain sebagainya, sehingga salah satu aspek perkembangan anak yakni sosialisasi sangat kurang diperoleh anak usia dini. Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya peringatan Hari Anak ini bisa diisi dengan permainan-permainan atau lomba-lomba yang mengajarkan anak untuk bekerja sama, bersosialisasi, dan menerima orang lain dengan baik, sehingga aspek sosialisasinya dalam perkembangan mereka bisa terpenuhi. Saya sampaikan kepada Bapak PJ Bupati Sika dan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Sika atas dukungannya untuk anak usia dini dan secara khusus untuk kegiatan perayaan Hari Anak Nasional tahun 2024 ini. Terima kasih juga kepada Himpau di Sika yang telah melaksanakan kegiatan perayaan Hari Anak Nasional ini. Terima kasih kepada Dinas PKO Kabupaten Sika yang telah mendukung Himpau di dan Bunda PAUD tidak hanya dalam kegiatan ini, tetapi juga dalam semua kegiatan yang berkaitan dengan anak usia dini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita.